بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Termasuk prinsip keimanan seorang muslim adalah al-iman bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Barang siapa yang tidak mengimani adanya hari akhir atau meragukan adanya hari akhir tersebut, maka dia bukan orang yang beriman. Dia termasuk golongan orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tadinya dia beriman, kemudian dia ragukan hari kebangkitan atau hari akhir, maka statusnya berubah menjadi murtad, kafir, keluar dari Islam. Karena mengimani hari akhir termasuk rukun iman, yaitu rukun iman yang kelima. Dan para ulama menjelaskan, termasuk dalam cakupan keimanan terhadap hari akhir adalah mengimani semua peristiwa yang terjadi setelah kematian yang dikabarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk mengimani hari akhir kecuali melalui wahyu. Akal kita tidak bisa memastikan seperti apa detail peristiwa dan kejadian pada hari akhir kecuali dengan wahyu. Oleh karena itu, di antara sifat orang-orang beriman yang Allah jelaskan di awal surat Al-Baqarah, yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman kepada yang ghaib. Di antara yang ghaib tersebut adalah semua peristiwa-peristiwa masa depan termasuk kejadian-kejadian di hari akhir. Jadi jemaah sekalian, cakupan keimanan kepada hari akhir itu luas. Mencakup keimanan terhadap semua peristiwa yang terjadi setelah kematian. Yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ketika kita berpisah dengan kehidupan dunia ini, lalu masuk ke alam kubur, sebenarnya kita baru memasuki kehidupan akhirat yang pertama. Sebagaimana di dalam As-Sahih dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aysaru minhu. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu." Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat persinggahan yang pertama di kehidupan akhirat. Barang siapa yang selamat di kuburan, maka perjalanan berikutnya semakin mudah. Barang siapa yang tidak selamat padanya, maka perjalanan berikutnya semakin sulit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fama ra'aitu manzaran qat illa wal qabru afdha minhu." Tidaklah aku melihat sebuah pemandangan yang mengerikan kecuali kuburan itu jauh lebih mengerikan.
Maka jemaah sekalian, ketika kita berpisah dengan hidup ini, masuk ke alam kubur, maka kita telah memasuki kehidupan akhirat. Dan itulah pintu gerbang pertama di kehidupan akhirat. Makanya salah besar kalau ada yang mengatakan si fulan sudah kembali ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Di sini ada dua kesalahan, dan ini perlu diluruskan karena ini kesalahan akidah. Kesalahan yang pertama, itu bukan peristirahatan yang terakhir. Kata siapa yang terakhir? Itu baru pertama. Itu baru perjalanan pertama, pintu gerbang pertama. Memasuki kehidupan akhirat yang kekal abadi, bukan terakhir. Terakhirnya adalah surga atau neraka. Sepanjang perjalanan dari alam kubur sampai ke surga dan neraka, itu ada perjalanan panjang. Jauh-jauh lebih panjang dibandingkan masa hidup kita di dunia ini. Jemaah sekalian, kalau ada orang mati sekarang, masuk ke alam kubur, kiamat masih 1000 tahun lagi. Atau 10.000 tahun lagi. Berarti dia dikubur selama itu. Orang-orang yang sudah mati ribuan atau miliaran tahun yang lalu, dia berada di alam kubur selama itu. Belum lagi hari hisab. Menunggu keputusan Allah Azza wa Jalla, melewati berbagai macam peristiwa, barulah sampai ke surga dan neraka. Jadi ini kesalahan yang pertama. Itu bukan peristirahatan yang terakhir. Yang kedua, jemaah sekalian, bagaimana mungkin kita bisa memastikan orang itu beristirahat? Justru bisa jadi sebaliknya. Ketika dia masuk ke alam kubur, dia baru memasuki kehidupan yang jauh lebih mengerikan dibandingkan masa hidupnya di dunia. Apalagi orang yang di dunia sudah susah, dikubur malah tambah susah. Bukannya di dunia susah lalu dikubur senang, malah tambah susah. Maka jemaah sekalian, kita gak bisa memastikan orang itu lagi beristirahat dengan tenang atau justru sebaliknya dia dalam keadaan sangat susah. Oleh karena itu, berbicara tentang hal gaib, kita harus bersandar kepada dalil. Bersandar kepada dalil. Dan jemaah sekalian, insyaallah ta'ala pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah hadis. Sebuah hadis yang cukup panjang, yang menjelaskan kepada kita bagaimana seorang hamba dalam proses kematiannya, bagaimana detik-detik perpisahan kehidupannya dengan dunia ini, dan bagaimana dia melalui malam pertamanya di alam kubur, begitu pula malam-malam setelahnya. Maka Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kita di dalam sebuah hadis yang cukup panjang, insyaallah akan kita bacakan dan kita petik pelajaran-pelajaran darinya. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'idzu min adzabil qabri. Ista'idzu billah min adzabil qabri." Mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau sampaikan itu 2 atau 3 kali. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Jadi dianjurkan bagi kita untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur maupun azab neraka. Sebagaimana juga sering kita baca setelah tasyahud sebelum salam dalam setiap solat kita. Summa qala, Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri. Kemudian Nabi SAW sendiri langsung berdoa, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur 3 kali. Jemaah sekalian, hanya Allah Azza wa Jalla yang bisa melindungi kita dari azab kubur. Kalau permintaan seperti ini kita harapkan dari selain Allah, kita mohonkan dari selain Allah, maka itu termasuk kesyirikan. Kita telah berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, mempersekutukan Allah, kalau kita harapkan atau kita minta dilindungi dari azab kubur dari selain Allah. Summa qala, kemudian beliau bersabda,
Innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, apabila di penghujung hidupnya di dunia ini, menjelang memasuki kehidupan akhirat, maka turun kepadanya para malaikat dari langit. Jadi dia belum mati nih, malaikat turun kepadanya. Bidul wujuh ka'anna wujuhahum syams. Para malaikat itu berwajah putih, bersinar seperti mentari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Dan mereka membawa kain kafan dari surga dan harum-haruman dari surga. Inilah jemaah sekalian tentang para malaikat yang turun ketika seorang hamba yang beriman mendekati ajalnya. Malaikat yang bagus rupanya, yang indah dipandang, membawa kain kafan dari surga dan minyak wangi dari surga, disitulah mereka akan meletakkan jenazah orang yang beriman tersebut. Dan jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ini dalam Al-Qur'an. Dalam surat Fussilat ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Ini poin penting yang harus dicatat. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka para malaikat akan turun kepada mereka. Turun di sini benar-benar turun. Dia bisa melihat mereka, orang-orang di sekitarnya tidak bisa melihat mereka. Hanya orang yang mau wafat ini, yang beriman, yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah, maka di akhir hayatnya para malaikat akan turun kepadanya seraya menyampaikan kepadanya tiga kalimat. Apa saja itu? Mereka akan mengatakan Alla takhafu. Yang pertama, jangan kamu takut. Apa artinya jemaah sekalian? Kamu tidak perlu takut lagi dengan azab Allah, karena kamu sudah diberikan jaminan keamanan dari azab Allah. Kalimat yang kedua, Wala tahzanu. Dan jangan pula kamu bersedih hati. Maknanya, kamu enggak usah sedih dengan keluargamu dan orang-orang yang kamu cintai serta hartamu yang kamu tinggalkan, karena Allah yang akan menjaga mereka. Makanya jemaah sekalian, ini sebaik-baik cara seorang hamba menjaga keluarganya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, beriman kepada Allah, bertakwa kepadanya, supaya Allah menjaga keluarganya walaupun dia sudah pergi meninggalkan hidup ini. Kalimat yang ketiga, Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Maka dia pun bergembira. Dia mau mati, dia malah senang. Keluarganya nangis, dia senang. Bukannya sedih, bukannya takut, malah senang. Rasa takutnya sudah dihilangkan oleh Allah, kesedihannya sudah dihilangkan oleh Allah, berganti dengan rasa gembira berjumpa dengan Allah, dan Allah pun senang berjumpa dengannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah senang berjumpa dengan seorang hamba apabila dia senang berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Ini maknanya di akhir hayatnya. Jadi tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan dalam surat Fussilat ayat ke-30. Poin penting yang saya katakan perlu dicatat tadi, siapa mereka ini?
orang-orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam para malaikat turun kepada mereka. Atau Allah juga menegaskan dalam surat Fussilat ayat ke-30, Allah menurunkan malaikat kepada mereka. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Apa arti ayat ini jemaah sekalian? Mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Ini mengandung tiga makna. Dijelaskan para ulama mufassirin. Makna yang pertama, mereka mentauhidkan Allah dan tidak pernah melakukan kesyirikan. Atau tidak mati dalam keadaan musyrik. Mereka apabila melakukan kesyirikan, mereka bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka beribadah dengan memenuhi dua syarat. Ini yang dimaksud orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Artinya mereka beribadah kepada Allah dengan memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ibadahnya tidak ikhlas atau tidak ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Kemudian yang ketiga, mereka senantiasa berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan apabila mereka terjerumus dalam dosa, mereka segera bertobat kepada Allah, mereka tidak terus-menerus tenggelam di dalam dosa tersebut. Baik, jadi ini ayat yang berbicara tentang turunnya para malaikat tersebut. Lalu kata Nabi SAW, kita kembali kepada hadis, hatta yajlisu minhu maddal basar. Sampai pada akhirnya para malaikat itu duduk di hadapannya atau di dekatnya sejauh matanya memandang. Artinya jumlah mereka sangat banyak. Sejauh matanya memandang. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'si. Kemudian barulah datang malaikat maut lalu duduk di dekat kepalanya. Jadi malaikat maut datang belakangan. Sebelum malaikat maut, turunlah malaikat-malaikat ini. Di sebagian riwayat disebutkan mereka disebut malaikatur rahmah. Para malaikat rahmat. Mereka turun duluan untuk menyenangkan orang tersebut, menghilangkan rasa takut dan sedihnya. Barulah datang malaikat maut. Fayaqul, seraya malaikat maut berkata, ayyatuhan nafsu thayyibah. Wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat yang lain, al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwanin. Keluarlah engkau menuju ampunan dari Allah dan keridoannya. Ini ucapan malaikat maut. Wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju ampunan dari Allah dan keridoannya. Kata Nabi SAW, fatakhruju tasilu kama tasilul qatra min fiyis saqa. Maka ruhnya pun keluar mengalir. Seperti mengalirnya tetesan-tetesan air dari mulut bejana. Apa enggak sakit jemaah sekalian? Sakit. Sakit sekali. Nabi SAW pun merasakan sakitnya yang luar biasa. Sampai-sampai Aisyah pernah mengatakan, saya enggak mungkin lagi iri kepada orang lain saat kematiannya. Setelah saya melihat Rasulullah SAW saja merasakan sakit yang luar biasa ketika dicabut nyawanya. Tetapi jemaah sekalian, walaupun sakit, tetap keluarnya lancar. Dan seakan-akan rasa sakit itu terlupakan. Kenapa? Karena para malaikat menyampaikan berita gembira kepadanya. Hilang rasa takutnya, hilang kesedihannya, sudah berganti dengan kegembiraan. Sehingga seakan-akan rasa takut itu, atau rasa sakit itu, tidak lagi terasa. Iya. Fayakhudhuha. Maka malaikat maut menggenggam ruhnya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, hatta idza kharajat ruhuhu shalla alaihi kullu malakin bainas samai wal ard wa kullu malakin fis sama. Apabila ruhnya telah keluar, maka para malaikat yang ada di antara langit dan bumi dan juga yang ada di langit berselawat kepadanya. Selawat malaikat kepada makhluk artinya mendoakan kebaikan untuknya. Wa futihat lahu abwaabus sama.
lalu dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Laisa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah an ya'ruja bi ruhihi min kibalihim. Tidaklah ada sekumpulan malaikat penjaga pintu langit kecuali mereka berdoa kepada Allah agar ruhnya diangkat melewati pintu yang mereka jaga. Jadi jemaah sekalian, langit-langit itu enggak sembarangan orang bisa masuk. Ada pintu-pintunya, enggak bisa sembarangan orang bisa masuk keluar. Enggak mungkin kita bisa menembus langit kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Inilah saatnya menembus langit, yaitu ketika para malaikat membawa ruhnya orang-orang yang beriman. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata ain. Ketika malaikat maut menggenggam ruhnya, maka para malaikat rahmat tadi tidak membiarkan ruh tersebut di tangan malaikat maut walaupun sekejap mata. Hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dzalikal kafan wa fi dzalikal hanut. Mereka segera mengambilnya lalu meletakkan di kain kafan yang mereka bawa dari surga dan harum-haruman yang sudah disediakan dari surga. Fadzalika qauluhu ta'ala. Itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna firman Allah, tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Para utusan kami mewafatkan dia dan mereka tidak menyia-nyiakan pekerjaan mereka, mereka lakukan dengan sebaik-baiknya. Surat Al-An'am ayat ke-61. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini berbicara tentang para malaikat yang terlibat di dalam proses pencabutan ruhnya. Wa yakhruju minha qatiya bi nafhati miskin wujidat ala wajhil ard. Maka dia pun keluar dari muka bumi ini dengan aroma yang sangat harum seperti aroma minyak wangi kasturi yang pernah ada, yang paling harum yang pernah ada di muka bumi ini. Fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah illa qalu ma hadza ruhu thayyib. Kemudian para malaikat membawanya ke atas, maka tidaklah mereka melewati sekumpulan malaikat kecuali para malaikat itu bertanya, siapakah gerangan ruh yang baik ini? Fayaquluna fulan ibnu fulan. Mereka pun menjawab, dia adalah fulan bin fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Dengan nama yang paling baik yang dinamakan untuknya atau dipanggilkan baginya di dalam kehidupan dunia ini. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya. Sampai akhirnya mereka tiba membawanya di langit yang pertama, langit dunia. Fayastaftihuna lahu. Mereka pun minta izin untuk membawa dia naik ke atas. Minta izin dibukakan pintu. Fayuftahu lahum. Maka dibukakan bagi mereka. Fayusayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha. Maka jemaah sekalian, setiap malaikat yang ada di sekitarnya, di sekitar jalan yang akan dia lewati, ikut mengantarkan ruhnya itu ke langit berikutnya. Terus seperti itu. Mereka minta izin lagi di pintu langit berikutnya. Kemudian para malaikat yang ada di situ ikut mengantarkan ke langit berikutnya, hatta yantahiya bihi ila sama'is sabi'ah, sampai mereka tiba di langit yang ketujuh. Di atas langit yang ketujuh. Kenapa dibawa ke atas langit yang ketujuh jemaah sekalian? Untuk menghadap siapa dia di atas langit yang ketujuh? Jelas menghadap Allah. Ini termasuk dalil yang menjelaskan kepada kita Allah Azza wa Jalla di atas langit yang ketujuh dan di atas arsy-Nya. Dan belum pernah di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga belum pernah dikatakan oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in, juga belum pernah diucapkan oleh imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, bahwa Allah itu di mana-mana. Atau Allah menyatu dengan makhluk, atau Allah tidak di mana-mana. Ini tiga ucapan yang menyimpang. Enggak pernah dikatakan di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Begitu pula imam yang empat, termasuk Imam Syafi'i. Beliau berkata, wa annallaha ala arsyhi fi samaihi.
Allah di atas arsy, di atas arsy-Nya, di atas langit-Nya. Ini akidah imam yang empat. Akidah seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Adapun yang meyakini Allah di mana-mana, atau Allah tidak di mana-mana, atau Allah menyatu dengan makhluk, ini akidah yang menyimpang, akidah yang sesat, bukan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ini akidah Jahmiyah, Mu'tazilah, Ash'ariyah, Sufiyah, dan lain-lain. Golongan-golongan yang tidak pernah ada di masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Iya. Kemudian, fayaqulullahu azza wa jalla. Maka Allah azza wa jalla kemudian berfirman, uktubu kitab abdi fi'illiyin. Tulislah catatan amal hambaku tersebut di illiyin, yaitu satu tempat yang tinggi. Dan Nabi SAW kemudian menyebutkan surat Al-Mutaffifin yang berbicara tentang illiyin. Apa kata Allah? Wama adraka ma illiyun. Tahukah kamu apa itu illiyin? Kitabum markum yashhaduhul muqarrabun. Itu adalah sebuah kitab, sebuah catatan yang tertulis di situ amalan-amalan kita yang terjaga, disaksikan oleh para malaikat yang dekat. Itu dalam surat Al-Mutaffifin ayat 19 sampai ke 21. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Fayuktabu kitabuhu fi illiyin. Maka ditulislah catatan amalannya di illiyin sesuai perintah Allah. Thumma yuqal, kemudian dikatakan kepada mereka, kepada para malaikat, aiduhu ilal ardi. Kembalikan dia ke bumi. Allah yang berfirman demikian. Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum. Karena aku telah berjanji bahwa dari bumi itu aku menciptakan mereka. Wa fiha u'iduhum, dan padanya aku kembalikan mereka. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Dan dari bumi itu pula aku akan mengembalikan mereka, yaitu membangkitkan mereka kembali. Mengembalikan mereka hidup. Dibangkitkan dari alam kubur. Jamaah sekalian, ini sama dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Toha ayat ke-55. Allah mengatakan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi kami menciptakan kalian, dan padanya kalian dikembalikan, dan darinya pula kalian akan kami keluarkan atau kami hidupkan untuk kali yang kedua. Iya, jadi hidup kembali setelah kematian. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayuraddu ilal ard. Maka dia pun dikembalikan ke bumi. Diantar lagi oleh para malaikat kembali ke bumi. Ruhnya dibawa kembali ke bumi, kemana? Ke kuburannya. Wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi. Lalu dikembalikan ruhnya ke jasadnya, menyatu kembali. Dan dia hidup kembali di alam kubur. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yasma'u khafqani ali ashabihi idza wallau anhu. Ketika itu dia masih sempat mendengarkan langkah-langkah kaki orang-orang yang mengantarkannya ke kuburan ketika mereka pergi meninggalkannya. Dengan izin Allah, dia bisa mendengarkan langkah-langkah kaki mereka. Tapi jemaah sekalian, ini bukan dalil bahwa dia bisa mendengarkan semua ucapan orang yang hidup di luar. Ini hanyalah menunjukkan
dia mendengarkan hanya langkah-langkah kaki mereka. Adapun tangisan mereka, omongan mereka, doa-doa mereka, sama sekali tidak ada dalil yang menjelaskan dia bisa mendengarkan. Oleh karena itu, tidak juga ada dalil yang menunjukkan orang yang sudah mati, termasuk para wali, bisa mendengarkan doa-doa yang disampaikan kepada mereka, dan itu adalah kesyirikan. Itu adalah kesyirikan berdoa kepada para wali. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan mereka masih bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan kepada mereka. Kecuali kalau ada dalilnya. Apa dalilnya? Hadis ini menunjukkan dia masih bisa mendengarkan langkah-langkah kaki orang yang meninggalkan dia di kuburan. Idza wallau anhu mudbirin, ketika mereka pergi meninggalkan dia sendirian. Apa hikmahnya jemaah sekalian? Hanya ini yang Allah perdengarkan kepadanya dari kejadian yang ada di luar, untuk mengingatkan kita bahwa semua orang yang mengantarkan kita, orang-orang yang mencintai kita, yang ikut menguburkan kita, tidak ada yang mau tinggal menemani kita di kubur. Tidak ada yang mau. Semuanya akan pergi meninggalkan kita. Yang menemani kita hanya amalan kita. Semua akan pergi. Harta kita, pembantu kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang setia kepada kita, tidak satupun yang mau menemani kita di alam kubur. Kalau dia temani pun gak ada pengaruh sama sekali. Gak ada bisa dia menolong kita. Gak mungkin dia bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita, hanyalah amalan kita sendiri. Fayatihi malakani syadidal intihar fayantahirani wayujlisani fayakulani lahu. Maka datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, datang dan mengagetkan dia serta membuat dia duduk. Lalu mereka bertanya kepadanya. Inilah jemaah sekalian tiga pertanyaan alam kubur. Man rabbuka, siapakah Rabbmu? Wa madinuk, apa agamamu? Wa man nabiyuk, dan siapa nabimu? Karena dia adalah orang yang beriman, maka dengan lancarnya dia menjawab, Rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, inilah pertanyaan dua malaikat dan jawaban seorang yang beriman. Dan jawabannya benar. Yaitu pertanyaan yang pertama, siapa Rob? Jawaban yang benar, Robku adalah Allah. Rob yang menciptakan kita, yang satu-satunya pantas kita sembah. Selain dia, tidak patut untuk disembah. Agamaku Islam. Inilah jawaban yang benar. Kalau dia menjawab selain itu, maka Allah tidak akan terima jawabannya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Ali Imran ayat 19 dan ayat 85. Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dan juga Allah menegaskan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan pernah diterima daripadanya. Dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Maka jemaah sekalian, tahulah kita bahwa mentauhidkan Allah dan beragama Islam ini adalah nikmat terbesar dalam hidup kita. Kemudian jawaban yang ketiga, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang tidak meyakini, tidak mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mungkin bisa menjawab dan dia akan mendapatkan azab kubur. Sebagaimana insyaallah akan kita sebutkan nanti. Jadi jemaah sekalian, pada akhirnya dia bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'alal mu'min." Ini adalah fitnah terakhir. Fitnah terakhir yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Allah berikan kepada orang yang beriman, inilah fitnah yang terakhir. Fadzalika hina yaqulullahu 'azza wa jalla. Dan itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat ke-27.
tentang orang yang beriman yang bisa menjawab pertanyaan dua malaikat. Kenapa mereka bisa menjawab? Karena Allah menolong mereka. Jadi jemaah sekalian, tiga pertanyaan, tiga ujian di alam kubur ini bukan seperti soal ujian yang sudah bocor pertanyaannya. Yang bisa menjawab hanya orang yang Allah berikan pertolongan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat ke-27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah mengukuhkan orang-orang yang beriman dengan jawaban yang tepat di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di akhirat maknanya di alam kubur. Dikokohkan mereka dengan jawaban yang tepat, artinya mereka bisa menjawab pertanyaan dua malaikat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, maksudnya mereka tidak bisa menjawab karena disesatkan oleh Allah. Dan Allah melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Ayat ini berbicara tentang pertanyaan dua malaikat yang ada di alam kubur. Maka orang ini menjawab dengan jawaban yang tepat, Rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayunadi munadin minas sama. Maka terdengarlah suara dari langit. An sadaqa abdi, hambaku benar. Allah berfirman, jawabannya benar. Jadi Allah langsung yang membenarkan jawabannya. Fa'afrishuhu minal jannah. Maka hamparkan untuknya permadani dari surga. Wa'albisuhu minal jannah. Dan pakaikan untuknya pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Dan bukakan untuknya pintu menuju ke surga. Maksudnya sekedar dia melihat saja, bukan dia masuk. Karena tidak mungkin dia masuk ke surga sampai Rasulullah SAW lebih dulu masuk surga di hari kiamat kelak. Tapi dia sudah bisa melihat surga yang akan dia masuki. Lalu ketika dibuka pintu surga dan dia bisa melihat, jemaah sekalian, apa yang terjadi? Fayatihi min rauhiha wa tibiha. Maka mengalirlah dari surga aroma dan harum surga sampai ke kuburannya. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Lalu diluaskan kuburannya sejauh matanya memandang. Subhanallah jemaah sekalian, inilah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kuburan yang sempit itu Allah bisa membukanya untuk memperlihatkan kepadanya pintu surga atau isi surga, dan mengalir aroma yang harum ke kuburannya dan menjadikan kuburannya itu luas sejauh matanya memandang. Dan Allah Maha mampu melakukan itu, sangat mudah bagi Allah. Wa yatihi wa fi riwayatin yumatsalu lahu. Kemudian jemaah sekalian, didatangkan kepadanya atau diserupakan untuknya, rajulun hasanul wajhi, seseorang yang wajahnya sangat indah. Hasanul thiyab, pakaiannya sangat bagus. Tayyibur rih, aromanya sangat harum. Fayakul, abshir billadhi yasurruk. Lalu ia berkata kepadanya, bergembiralah dengan apa yang akan menyenangkanmu ini. Abshir biridwani minallahi wa jannatin fiha na'imun muqim. Bergembiralah dengan keridhaan dari Allah dan surga-surga yang padanya terdapat kenikmatan yang kekal abadi. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad. Inilah hari yang sudah dijanjikan kepadamu. Fayaqulu lahu wa anta fabasyyaraka Allahu bi khairin. Man anta? Fawajhuka al-wajhu yaji'u bil khair. Lalu dia membalas, dan semoga engkau juga mendapatkan kebaikan dari Allah. Siapa kamu ini? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Fayaqul, maka dia menjawab, ana amaluka salih. Akulah amal salihmu. Fawallahi ma'alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah, bati'an fi maksiatillah. Demi Allah, aku tidak mengenalmu kecuali sebagai orang yang cepat bersegera dalam ketaatan kepada Allah dan lambat serta enggan melakukan maksiat kepada Allah. Itu kata amal solehnya. Akulah amal solehmu. Fajazakallahu khairan. Maka Allah membalasmu dengan kebaikan. Thumma yuftahu lahu babun minal jannah.
wa babun minan nar. Kemudian jemaah sekalian, ada peristiwa lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibukakan lagi untuknya pintu surga dan pintu neraka. Jadi diperlihatkan dua-duanya. Ini surga dan itu neraka. Fayuqal, lalu dikatakan kepadanya, hadza manziluka law asaita Allah. Itu yang neraka di sampingnya, diperlihatkan kepadanya, itu surga, itu neraka. Neraka itu sebenarnya tempatmu kalau seandainya kamu bermaksiat kepada Allah. Abdalakallahu bihi hadza. Allah telah menggantikan dengan surga yang kamu lihat itu. Artinya apa jemaah sekalian? Dia juga disenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Secara psikis dia disenangkan. Bukan secara anggota tubuhnya saja. Senang, nyaman. Tapi hatinya pun senang. Dan dia pun mengingat ketika di dunia dia bersyukur. Alhamdulillah dia taat kepada Allah sehingga tidak dimasukkan ke dalam surga. Fa idza ra'a ma fil jannah qala rabbi ajil qiyamah sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ketika dia melihat nikmat yang ada di surga itu, dia pun segera berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, segerakanlah hari kiamat sampai aku bisa kembali berkumpul dengan keluargaku dan hartaku. Sampai aku bisa berkumpul dengan keluargaku dan hartaku. Ini jemaah sekalian, sebagai kabar gembira bagi kita, seorang muslim akan kembali berkumpul dengan keluarganya dan juga hartanya. Tapi dengan syarat, keluarganya juga beriman, dan hartanya adalah harta yang dia infakkan di jalan Allah, itulah yang akan kembali menjadi miliknya. Fayuqalu lahu uskun. Lalu dikatakan kepadanya, tinggallah dengan tenang di kuburanmu ini. Inilah jemaah sekalian, kisah perjalanan ruhnya orang-orang yang beriman. Mulai dari dicabut sampai di alam kubur. Sekarang kita bahas tentang ruhnya orang kafir. Bagaimana nasibnya? Orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang menuhankan selain Allah. Orang yang beragama dengan agama selain Islam. Siapapun dia. Selain Muslim. Maka dia disebut orang yang kafir kepada Allah. Yang menuhankan selain Allah, yang menyembah kepada selain Allah, yang mempersekutukan Allah, atau melakukan dosa-dosa, kesyirikan dan kekafiran. Bagaimana nasibnya kalau dia tidak bertobat sampai mati? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal 'abdal kafirah." Sesungguhnya seorang hamba yang kafir. Dalam riwayat yang lain, al-fajirah, hamba pendosa. "Idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah." Apabila di penghujung hayatnya dalam kehidupan dunia ini dan menjelang memasuki kehidupan akhirat, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun giladun syidad sudul wujuh ma'ahumul masuh minan nar, maka turun kepadanya para malaikat. Jadi sama, hamba yang beriman tadi turun juga malaikat, hamba yang kafir ini juga turun malaikat, tapi malaikatnya beda. Malaikat yang turun kepadanya adalah malaikat yang keras lagi kasar. Wajah-wajah mereka hitam legam, mengerikan, menakutkan ketika dipandang. Mereka membawa kain kafan yang kasar dari neraka. Disitulah nanti akan diletakkan ruhnya. Maka jemaah sekalian, saat itu tidak ada seorang pemberani pun kecuali pasti menjadi gentar. Ketika dia masih sehat-sehat, masih kuat, mungkin dia berani mengatakan, saya enggak takut mati. Namun ketika dia sudah berhadapan dengan para malaikat ini, dia sudah berada di ranjang kematiannya, maka tidak ada satupun jiwa kecuali pasti menjadi gentar. Fayajlisuna minhu maddal basar. Mereka pun duduk di dekatnya sejauh matanya memandang. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'si. Kemudian datanglah malaikat maut lalu duduk di dekat kepalanya. Fayakul, seraya berkata, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek, ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadabin, keluarlah menuju kemurkaan dari Allah dan kemarahannya. Jadi dibentak dia, keluarlah wahai jiwa yang jelek, hadapi kemurkaan dan kemarahan Allah kepadamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi padanya? Fatafarraqa fi jasadihi. Ruhnya itu menyebar ke seluruh jasadnya, enggak mau keluar. Dan berpegang kuat
enggak mau keluar. Fayantazi'uha kama yantazi'u as-safut al-kathiru as-syu'ab min as-sufil mablul. Fayantazi'uha kama yantazi'u as-safut al-kathiru as-syu'ab min as-sufil mablul. Maka jemaah sekalian, malaikat maut pun menarik ruhnya dengan tarikan yang sangat keras lagi kasar, seperti menarik besi yang memiliki banyak cabang dan cabang-cabangnya itu tajam dari kulit yang basah. Jadi jemaah sekalian, bayangkan besi bercabang kemudian dililit kulit yang basah, lalu besi itu ditarik secara paksa. Apa yang terjadi pada kulit tersebut? Tercabik-cabik, robek-robek, karena ditarik secara paksa. Maka jemaah sekalian, itu pun yang terjadi padanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fataqta'u ma'ahal uruq wal 'asab." Dengan tarikan itu memutuskan urat-uratnya dan persendian-persendiannya. Terputus-putus. Dia merasakan, walaupun orang enggak bisa lihat, orang enggak paham apa yang terjadi padanya, dia merasakan sakitnya yang dahsyat. Terputus-putus urat-uratnya dan persendian-persendiannya. Waliyadu billah. Fayal'anuhu kullu malakin bainas sama'i wal ard wa kullu malakin fis sama'. Lalu para malaikat yang ada di antara langit dan bumi dan para malaikat yang ada di langit melaknatnya, mendoakan kejelekan untuknya. Mereka benci kepadanya karena mereka tahu Allah benci kepadanya. Wa tughlaqu abwabus sama', dan ditutuplah pintu-pintu langit. Laisa min ahli babin illa wahum yad'una Allah alla ta'ruja ruhuhu min kibalihim. Tidaklah ada sekumpulan malaikat penjaga pintu langit kecuali mereka berdoa kepada Allah agar ruhnya tidak melewati pintu langit yang mereka jaga. Fayakhudhuha, malaikat maut pun menggenggam ruhnya. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi turfata ain. Apabila malaikat maut telah menggenggam ruhnya, maka para malaikat tadi, mereka juga disebut malaikatul azab, tidak membiarkan ruhnya di tangan malaikat maut walaupun hanya sekejap. Mereka langsung mengambilnya, hatta yaj'aluha fi tilkal masuh. Lalu mereka letakkan di kain kafan yang sangat kasar yang berasal dari neraka yang mereka bawa. Wa yakhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat ala wajhil ard. Lalu dia keluar dari bumi ini dengan aroma yang sangat busuk, seperti bau bangkai yang paling busuk yang pernah ada di muka bumi ini. Fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah illa qalu ma hadzar ruhul khabith. Maka mereka pun membawa dia ke atas. Sama. Tadi ruh orang beriman dibawa oleh para malaikat ke atas. Dia juga sama. Ruh orang kafir dibawa ke atas. Tidaklah mereka berpapasan dengan sekumpulan malaikat kecuali mereka akan bertanya, siapakah gerangan ruh yang jelek ini? Fayakulun fulan ibnu fulan biakbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Maka mereka menjawab, dia adalah fulan bin fulan. Mereka menyebutkan nama terjelek yang pernah dipanggilkan untuknya dalam kehidupan dunia. Hatta yantahiya bihi ila sama'id dunya fayustaftahu lahu fala yuftah lahu. Lalu mereka terus membawanya sampai tiba di langit yang pertama. Lalu diminta untuk dibukakan pintu langit, tapi Allah Azza wa Jalla tidak mengizinkan untuk membuka pintu langit tersebut. Lalu jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala tentang pintu langit yang ditutup untuk mereka dalam surat Al-A'raf ayat 40. La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk surga sampai unta bisa masuk ke lubang jarum. Artinya mustahil selama-lamanya. Surat Al-A'raf ayat ke-40. Jadi hadis yang diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hubungannya dengan surat Al-A'raf ayat 40. Inilah ruh yang ditolak di langit, tidak dibukakan untuknya pintu langit.
akan dibawa oleh para malaikat untuk berjumpa dengan Allah. Tapi baru mau masuk di langit pertama saja sudah tidak diizinkan karena dia sangat hina. Dan Allah telah berbicara tentang hinanya orang-orang kafir sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari dua golongan. Golongan yang pertama ahlul kitab. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka disebut ahlul kitab? Karena pernah diberikan kepada mereka Taurat dan Injil, Taurat dan Bible. Lalu mereka rubah-rubah kitab itu, tidak asli lagi seperti yang Allah turunkan. Maka mereka menjadi kafir kepada Allah. Golongan yang kedua al-musyrikin, semua orang yang menyembah kepada selain Allah atau tidak memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Inilah dua golongan orang kafir. Atau dengan kata lain, semua selain muslim. Itulah yang disebut orang kafir, yaitu non-muslim. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-6. Tempat mereka, fi nari jahannam khalidina fiha. Di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ulaikahum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Sehina-hinanya makhluk. Lebih hina daripada hewan sekalipun. Sebagaimana juga dalam surat Al-Furqan, Allah menegaskan, inhum illa kal an'am, balhum adallu sabila. Tidaklah orang-orang musyrik itu, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, kecuali seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak. Karena itulah mereka tidak diterima di langit. Karena mereka rendah, karena mereka hina, maka mereka tidak diterima di langit. Pintu langit tidak dibukakan untuk mereka. Fayaqulullahu azza wa jalla. Maka Allah azza wa jalla kemudian berfirman, uktubu kitabahu fisijjin fil ardi sufla. Tulislah catatan hambaku itu di sijjin, yaitu di bumi yang paling bawah. Jamaah sekalian, disitulah diletakkan catatan amalnya. Di sijjin, di bumi yang paling bawah. Di lapisan bumi yang paling bawah. Karena rendahnya, karena hinanya, dia ditaruh catatannya yang paling bawah. Itulah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-7. Kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin. Wama adraka ma sijjin kitabum markum. Wailu yawma idzin lil mukadzibin. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sesungguhnya catatan para pendosa itu benar-benar berada di sijjin. Tahukah kamu apa itu sijjin? Itulah sebuah kitab, sebuah catatan yang tercatat di situ amalan-amalan orang-orang kafir tersebut. Celakalah pada hari tersebut orang-orang yang mendustakan. Iya. Suma yuqal, kemudian Allah berfirman, a'idu abdi ilal ardi, kembalikan hambaku itu di bumi. Jadi sama, disuruh kembalikan lagi ke bumi, yaitu kembalikan ke kuburannya. Fa inni wa'atuhum anni minha khalaqtuhum, karena aku telah berjanji bahwa aku menciptakan mereka dari bumi. Wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Dan ke bumi itulah aku kembalikan mereka, dan darinyalah aku akan menciptakan mereka untuk kali yang kedua. Fatutrahu ruhuhu minas sama. Bagaimana cara dikembalikan ruhnya ke bumi, jemaah sekalian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruhnya dilempar dari langit. Subhanallah, dari bawah langit maksudnya. Dari bawah langit yang pertama. Dan itu jauh, jemaah sekalian, jauh sekali. Disebutkan dalam sebuah atsar, jarak antara langit dan bumi adalah 500 tahun perjalanan. Jadi kita kalau mau ke langit belum sampai, sudah mati. Ya. Karena 500 tahun perjalanan ke sana. Tapi para malaikat sangat kuat, gagah perkasa. Mereka bisa melakukan perjalanan yang sangat jauh itu dengan kecepatan yang luar biasa. Maka dilempar ruhnya dari langit ke bumi dengan satu lemparan. Fatutrahu ruhuhu minas sama torhan. Ruhnya dilempar dari langit dengan satu lemparan. Hatta taqa'a fi jasadihi. Kemudian menyatu kembali dengan jasadnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat ke-31 tentang pelemparan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
wa may yushrik billahi fa ka'annama kharra minas sama'i fatakhthafuhu tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, yang menuhankan selain Allah, yang menyembah kepada selain Allah, yang menyembah kepada selain Tuhannya umat Islam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin sampai ke tempat yang jauh. Itulah kisah pelemparan dia dari langit ke bumi. Disebutkan juga di dalam Al-Qur'an. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka ruhnya pun dikembalikan ke jasadnya. Fa innahu la yasma'u khafqani ali ashabihi idza wallau anhu, maka dia pun bisa mendengarkan langkah-langkah kaki orang-orang yang menguburkannya tatkala mereka pergi meninggalkannya. Wa ya'tihi malakani syadidal intihar fayantahirani wa yujlisani fayuqalina fayaqulani lahu, lalu datanglah dua malaikat yaitu Munkar dan Nakir, mengagetkan dia, sangat mengagetkan, dan membuat dia duduk. Lalu mereka berdua bertanya kepadanya, persis pertanyaan seperti yang pernah ditanyakan kepada orang-orang yang beriman. Pertanyaannya sama, man rabbuka, siapa rabbmu, wa ma dinuk, apa agamamu, wa man nabiyuk, dan siapa nabimu. Karena dia bukan muslim, dia tidak bisa menjawab rabbku adalah Allah. Karena dia tidak menyembah Allah, tidak mungkin dia bisa menjawab dengan benar. Karena dia bukan orang Islam, dia tidak bisa menjawab agamaku adalah Islam. Karena dia tidak beragama Islam. Karena dia bukan pengikut Nabi Muhammad SAW, dia pun tidak bisa menjawab nabiku adalah Muhammad. Apa yang bisa dia katakan jemaah sekalian? Dia hanya mengatakan, haha la adri, saya tidak tahu. Itulah jawabannya. Maka jemaah sekalian, terdengarlah suara dari langit. Fayunadi munadin minas sama, an kadzabah, dia dusta. Jawabannya salah, dia tidak benar. Fa'afrishu lahu minan nar, maka hamparkan untuknya tikar dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan untuknya pintu yang mengarah ke neraka. Jadi kalau orang yang beriman tadi dibukakan pintu yang mengarah ke surga, maka sebaliknya orang yang kafir ini dibukakan pintu mengarah ke neraka. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Ketika kuburannya dihubungkan ke neraka. Jadi ada pintu, ada jalan yang terhubung antara kuburannya dengan neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayatihi min harriha wa sumumiha." Maka mengalirlah ke kuburannya aroma panas yang beracun. Subhanallah, panas seperti apa itu jemaah sekalian? Bukan hanya panas, panas dan beracun. Wa yadhiqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Lalu kuburannya disempitkan sampai tulang-tulang rusuknya beradu. Kuburan yang sudah sempit itu disempitkan lagi sampai tulang-tulang rusuk beradu. Wa yatihi wa fi riwayatin yumatsalu lahu, lalu didatangkan kepadanya rajulun qabihul wajhi qabihus thiyabi muntinur rih, seseorang yang wajahnya sangat jelek, bajunya sangat buruk, dan aromanya sangat busuk. Fayaqul abshir billadhi yasu'uk hadha yawmuka alladhi kunta tu'at. Orang itu kemudian berkata kepadanya, rasakan, inilah hari yang akan menyiksamu, yang sudah dijanjikan kepadamu, sudah diperingatkan dulu kepadamu. Lalu dia menjawab, wa anta fabasyarakallahu bisyar, man anta fawajhukal wajhu yaji'u bisyar, dan semoga Allah menimpakan kejelekan juga kepadamu. Siapa kamu ini? Wajahmu wajah yang mendatangkan keburukan. Lalu dia menjawab, ana amalukal khabith, akulah amal burukmu. Jadi amal buruknya diserupakan menjadi seseorang yang datang untuk menemaninya. Menemaninya tapi bukan menghiburnya, malah menambah dia sedih, menambah dia susah. Karena rupanya sangat buruk, bajunya sangat jelek, dan baunya sangat busuk. Tambah lagi kata-katanya menyakitkan. Rasakan kamu, ini yang sudah diperingatkan dulu kepadamu. Siapa suruh kamu berbuat maksiat? Lalu dia mengatakan, fawallahi
Ma alimtu illa kunta batian fi antaatillah sari'an ila maksiatillah. Fa wallahi ma alimtu illa kunta batian antaatillah sari'an ila maksiatillah. Demi Allah, aku tidak mengenalmu kecuali kamu ini lambat melakukan ketaatan tapi cepat kalau melakukan maksiat. Fajazakallahu syarran, maka semoga Allah membalasmu dengan kejelekan. Summa yuqayyad lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirzabah. Setelah itu jamaah sekalian, didatangkan makhluk yang buta, tuli, bisu. Makhluk yang buta, tuli, bisu. Di tangannya ada gada besar. Jadi makhluk ini enggak bisa diajak bicara. Tuli, bisu dan buta. Membawa di tangannya sebuah gada besar. Lauduri babi hajabalun kana turaban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya gadanya itu dia pukulkan kepada gunung, sebuah gunung yang besar itu akan hancur berantakan menjadi tanah. Ternyata jemaah sekalian, gada itu digunakan untuk memukulnya dengan dua pukulan. Fayadribuhu darbatan hatta yasira biha turaban. Makhluk itu memukul dia dengan gada tersebut sampai akhirnya dia pun hancur berantakan menjadi tanah, menjadi kepingan-kepingan. Apakah selesai jemaah sekalian? Tidak. Summa yu'iduhu Allahu kama kana. Kemudian Allah kembalikan dia seperti semula. Fayadribuhu darbatan ukhra. Lalu makhluk tersebut memukul dia pukulan yang kedua. Apa yang terjadi padanya? Dia tidak hancur, tetapi fayasihu sayhatan. Dia berteriak dengan satu teriakan yang sangat keras. Yasma'uhu kullu syai'in ila thaqalain. Sampai makhluk yang ada di sekitarnya semuanya bisa mendengar. Bisa mendengarkan kecuali manusia dan jin. Kalau ada manusia dan jin di situ, mereka enggak bisa dengar. Karena kalau mereka bisa dengar, enggak berani mereka lagi ke kuburan. Summa yuftahu lahu babun minan nar yumahhat min furushin nar. Kemudian dibukakan lagi untuknya pintu neraka. Ini disebutkan dalam riwayat yang lain sama dengan penyebutan sebelumnya. Dibukakan untuknya pintu neraka, dihamparkan tikar dari neraka, lalu dia pun berdoa, Rabbi la tukimis sa'ah. Wahai Rabbku, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Jadi ini akhir dia di kuburan. Dibukakan pintu neraka lagi, lalu dihamparkan tikar dari neraka, lalu dia berdoa, wahai Rabbku, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Kenapa dia berdoa begitu jemaah sekalian? Padahal dia tersiksa di kuburan. Kalau hari kiamat datang, dia keluar dari kuburan. Tapi dia tidak ingin keluar dari kuburan. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia sudah tahu yang menanti azab setelah dia bangkit dari kubur itu lebih dahsyat dibandingkan azab di kubur. Inilah jemaah sekalian akhir hadis ini. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Abu Daud, Al-Hakim dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jemaah sekalian, ada satu faedah penting, satu fakta disebutkan para ulama. Ada kejadian di Mesir. Dahulu di satu daerah di Mesir, orang-orang kalau hewannya sakit pencernaan, sakit perut dan yang semisalnya, apa yang mereka lakukan untuk pengobatan hewan tersebut? Mereka bawa ke kuburan. Ke kuburan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Syiah. Ini sebuah fakta sejarah disebutkan para ulama. Kenapa mereka bawa ke kuburan jemaah sekalian? Karena hewan itu setelah dibawa ke kuburan orang-orang kafir itu, keluar semua yang ada di perut mereka. Karena saking takutnya mereka ketika itu. Kenapa jemaah sekalian? Persis seperti kata Nabi SAW dalam hadis ini. Semua makhluk bisa mendengarkan azab kubur yang menimpa mereka.
teriakan-teriakan mereka dikubur, kecuali manusia dan jin. Kecuali manusia dan jin. Subhanallah, ini disebutkan para ulama. Ya, kalau antum mau coba, coba saja. Ya. Kalau bawa motor enggak, ya. Ada motor rusak bawa ke kuburan, ya. Enggak mungkin. Ya. Ini subhanallah betul-betul terjadi. Inilah jemaah sekalian, sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita bagaimana perjalanan ruh mulai dia berpisah dengan kehidupan dunia ini, memasuki alam pertama atau malam pertama di alam kubur dan seterusnya. Inilah kuburan, dia bisa menjadi surga atau salah satu taman surga, atau malah sebaliknya menjadi jurang-jurang neraka. Sebagai penutup, apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Maka dalam hadis ini Nabi SAW sudah menjelaskan, ini nasib ruh beriman dan itu nasib ruh yang kafir. Maka yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur yang paling utama adalah keimanan, serta menjauhi dosa kekafiran. Karena kalau seorang melakukan dosa kekafiran, imannya batal. Imannya menjadi batal. Iya. Kalau begitu, apa itu iman jemaah sekalian? Iman itu adalah mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Apa yang Allah wajibkan untuk diimani? Semua ajaran Islam. Terutama rukun iman yang 6. Kemudian menjauhi semua dosa-dosa yang bisa membatalkan iman kita. Kemudian dosa-dosa yang mengurangi kesempurnaan iman. Apa dosa-dosa yang membatalkan iman dan mengurangi kesempurnaan iman? Yang membatalkan iman adalah kesyirikan dan kekafiran. Ini yang harus kita hindari. Yang mengurangi kesempurnaan iman adalah semua dosa. Selain kesyirikan dan kekafiran. Imannya masih ada, tapi berkurang. Karena imannya berkurang, apakah dia juga terancam mendapatkan azab kubur? Iya. Terancam. Makanya Nabi SAW pernah mengabarkan, kebanyakan orang yang mendapatkan azab kubur karena kencingnya tidak dijaga dengan baik. Maksudnya bagaimana? Kata Nabi SAW, la yastatiru minal baul. Dia tidak menjaga atau tidak menghalangi dirinya dari percikan kencingnya. Tidak bersuci. Lalu dia gunakan pakaiannya untuk menghadap Allah. Ini sebab mendapatkan azab kubur. Tapi dia masih beriman. Tapi dia juga dapat azab kubur. Namun tentu beda. Azab kubur orang beriman dan azab kubur orang kafir. Kenapa orang beriman ini mendapatkan azab kubur? Karena imannya berkurang. Disebabkan dosa yang dia kerjakan. Walaupun tidak sama tentunya azabnya dengan azab orang kafir. Begitu pula namimah. Nabi SAW menjelaskan, termasuk orang yang akan mendapatkan azab kubur yang suka mengadu domba. Yang suka bikin orang bertengkar. Yang suka membawa ucapan fulan tentang fulan. Disampaikan, tuh si fulan ngomongin kamu tuh. Dia, orang yang namimah mendapatkan azab kubur. Iya. Namun kalau Islamnya batal, maka tentunya azab kubur baginya lebih dahsyat. Yaitu seperti yang kita bacakan dalam hadis tadi. Itu orang yang Islamnya sudah batal. Kenapa? Karena melakukan kesyirikan dan kekafiran. Oleh karena itu, dosa yang paling berbahaya, dosa yang paling besar, yang harus kita lebih waspadai dibandingkan dosa apapun, adalah dosa kesyirikan dan kekafiran. Maka hati-hatilah. Jangan sampai kita masih bergelimang dosa kesyirikan dan kekafiran. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak lagi melakukan dosa syirik dan dosa kufur? Kita harus belajar dulu, baru kita bisa tahu. Kita harus tahu dulu ini kesyirikan dan kekafiran untuk kita jauhi. Subhanallah jemaah sekalian, tidak sedikit orang yang mengaku muslim tidak paham kalau dia melecehkan agama Allah, menghina satu syariat Allah, atau mempermainkan, enggak serius. Dia hanya main-main, dijadikan agama Allah sebagai bahan tertawaan, itu membuat dia kafir. Ini contoh. Banyak orang muslim yang belum paham. Dia jadikan satu ajaran Allah sebagai bahan tertawaan. Walaupun dia enggak serius, hanya main-main.
Maka Allah tegaskan dalam surat At-Taubah ayat 65-66. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok, kalian menghina, kalian melecehkan, kalian jadikan sebagai bahan tertawaan atau bahan candaan dan lawakan? Tidak usah kalian cari-cari alasan, kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Ini satu contoh jemaah sekalian. Masih banyak orang yang mengaku muslim tidak memahami doa itu adalah ibadah. Kalau dia pergi mencari kuburan-kuburan keramat, berdoa kepada penghuni kubur, dia telah melakukan dosa syirik. Dosa yang membatalkan Islamnya. Masih banyak orang mengaku muslim tidak paham. Kalau dia percaya selain Allah di alam ini bisa memberikan rezeki kepadanya. Atau bisa menumbuhkan untuknya tanaman. Seperti orang yang mengaku muslim tapi masih percaya kepada Dewi Sri. Kemudian mempersembahkan sesajen kepada para jin. Mereka sembelih hewan. Padahal menyembelih itu ibadah. Maka dia telah melakukan dosa besar, kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian yang harus kita pelajari. Dosa-dosa yang menyebabkan Islam kita batal. Dosa kesyirikan dan kekafiran. Jangan sampai kita terjerumus di dalamnya. Baik. Alhamdulillah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ini sudah ada pertanyaan. Orang tua saya berpesan agar jika mereka meninggal dunia, minta dikubur di kampung. Apakah hal tersebut dibolehkan? Kalau kampungnya jauh, maka itu tidak boleh. Karena Nabi SAW bersabda, asri'u bil jinazati. Cepatkan dalam mengurus jenazah. Jadi, enggak boleh ditunda-tunda. Tanpa ada alasan yang mendesak, yang sifatnya darurat. Iya. Jadi sebaiknya ini tidak ditunaikan. Tidak harus menunaikan satu wasiat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Iya. Kalau mau disetting, mati di kampung. Iya. Maksudnya mungkin pingin mengunjungi kampung ketika sedang sakit, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Bagaimana jika saudara-saudara yang lain ingin mentahlilkan mereka? Haruskah saya mengikutinya? Karena yang saya tahu di zaman Nabi tidak ada tahlil. Kalau kita sudah tahu itu tidak ada, itu ajaran baru mengada-ada dalam agama, tidak boleh kita ikut-ikutan. Siapapun yang nyuruh kita, siapapun yang ngajak kita, Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk ditaati. Terserah mereka mau marah, kita ada dua pilihan, mereka yang marah atau Allah yang marah. Kalau kita ikut mereka, Allah marah kepada kita. Dan Allah yang tentunya paling pantas untuk kita takutkan. Dan Nabi SAW menegaskan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Dan kita ingatkan mereka, itu adalah perbuatan yang mengada-ada dalam agama, tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah dilakukan. Karena beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, amalan tersebut tertolak. Itulah yang dimaksud dengan amalan bid'ah, dan beliau juga telah menegaskan, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Bagaimana bila muslim yang sering berbuat syirik? Apakah sama nasibnya dengan orang kafir di alam kuburnya? Kalau dia muslim lalu berbuat syirik, berarti jadi kafir. Sama, enggak ada bedanya. Islamnya sudah batal. Iya. Yang kedua, apakah benar ada tanda-tanda orang yang mau meninggal dunia? Saya belum tahu dalilnya. Kalau ada tanda-tanda, semua orang bertobat jadinya. Iya. Kenyataannya banyak yang mati dalam keadaan maksiat. Itulah rahasianya mengapa Allah sembunyikan kapan kita wafat, supaya kita harus selalu taat kepada Allah. Jangan kita coba-coba maksiat, ternyata itu akhir kehidupan kita. Na'udzubillah. Semoga Ustaz dan semua jamaah di kajian ini Allah jadikan ahlul jannah. Amin. Ahlul jannah firdaus. Mau bertanya, bagaimana agar kita mendapat pertolongan Allah ketika menghadapi fitnah kubur? Nomor satu, tauhid. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan membersihkan akidah kita dari kesyirikan dan kekufuran. Kemudian yang kedua,
ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi semua perbuatan bid'ah, perbuatan mengada-ada dalam agama, termasuk dalam hal akidah, itu lebih berbahaya. Kemudian menjauhi semua perbuatan-perbuatan dosa, baik dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Dan banyak berdoa kepada Allah, minta dilindungi dari azab kubur. Apakah berdoa di akhir solat kita, setelah tasyahud sebelum salam, ataukah di sepertiga malam yang terakhir, atau di kesempatan-kesempatan yang lain. Nabi SAW perintahkan, sebagaimana dalam awal hadis yang telah kita sebutkan tadi, dan beliau sendiri pun berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ya. Bagaimana dengan orang-orang yang betul-betul beriman, tanda-tandanya ketika sakaratul maut? Tandanya yang paling utama adalah dia mati dalam ketaatan. Dia mati dalam ketaatan. Artinya, dia bukan sedang maksiat, tapi mati sebagai orang yang sedang melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tanda yang paling besar. Dia sebagai seorang mukmin. Iya. Apalagi ketika sedang beribadah. Begitu pula mengucapkan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Bagaimana menyikapi istri yang masih taklid kepada Ustaz Syubhat? Karena ana sudah memberitahu tapi masih ngeyel. Yang pertama, bersabar dan terus memberi nasihat dengan baik. Yang kedua, tingkatkan muatan ilmiah dalam nasihat kita. Karena tidak jarang orang menolak nasihat kita karena kurang ilmiah. Kurang dalilnya. Kurang bisa menjelaskan dengan baik. Maka siapkan dalil-dalil yang kuat untuk memahamkannya. Iya. Mungkin kita bahas di kesempatan lain. Tapi yang itulah intinya. Siapkan dalil-dalilnya. Dalil-dalil tentang bahaya mendekati syubhat. Dan sebutkan ucapan-ucapan para ulama. Ulama-ulama salaf dulu yang kuat imannya, yang hebat ilmunya, takut sekali bermajlis dengan orang-orang sesat. Mungkin saya berikan satu dalil jemaah sekalian. Ini dalil keras sekali sebenarnya. Surat An-Nisa ayat 140. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum." Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Quran, apabila ayat-ayat Allah diingkari dan dipermainkan atau diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya. Karena kamu, kalau begitu, sebelumnya, janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu duduk bersama mereka, kamu sama dengan mereka. Jemaah sekalian, perhatikan ayat ini. Ayat ini melarang kita duduk-duduk dengan orang yang sesat dan orang-orang yang mengingkari serta mempermainkan ayat Allah. Nah, jemaah sekalian, arti mempermainkan ayat Allah itu ada dua. Pertama, dia jadikan bahan candaan dan itu hukumnya kafir, seperti yang kita jelaskan tadi. Yang kedua, dia tafsirkan bukan dengan pemahaman yang benar. Tidak mengikuti pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu termasuk mempermainkan ayat Allah. Maka kata Allah, kamu jangan duduk-duduk bersama mereka. Kalau kamu duduk bersama mereka, kamu sama dengan mereka. Kecuali kata para ulama, dia duduk di situ untuk menasihati. Untuk mengingkari. Kalau dia diam saja, enggak bisa menasihati, maka dia sama dengan mereka, kata Allah. Jadi ini bahayanya.
Allah hukumi sama dengan mereka. Kemudian tambah lagi satu ayatnya. Surat Ali Imran ayat ke-7. Tentang orang-orang yang suka menebarkan syubhat. Ya. Ini bagus juga dinamakan Ustaz Syubhat. Ya. Karena Allah telah menyebutkan tentang mereka. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhum ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Adapun orang-orang yang di hatinya ada penyakit kesesatan, maka mereka mencari-cari yang mutasyabih, yang syubhat, yang tidak jelas, yang masih bisa dibawa ke kiri dan ke kanan, yang masih bisa ditafsirkan semau dia. Untuk apa dia cari-cari itu? Untuk menyesatkan dan menafsirkan. Untuk membuat fitnah, yaitu menyesatkan dan mencari-cari takwilnya. Menafsirkan bukan dengan penafsiran yang benar. Maka jemaah sekalian, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW telah bersabda tentang ayat ini. Kata beliau, "Idza ra'aital ladina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika sammallahu faulaikal ladina sammallahu fahdharuhum." Kalau kamu lihat orang-orang yang mengikuti yang syubhat itu, mereka itulah yang Allah maksudkan dalam ayat tersebut, fahdharuhum, hati-hatilah dari mereka. Jadi Nabi SAW menyuruh kita berhati-hati. Bukan malah kita mendengarkan ucapan mereka. Iya. Jadi ini dalil-dalil larangan. Mendengarkan orang-orang yang menyampaikan syubhat. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian. Wallahu alam. Kemudian yang paling penting adalah memahamkan orang itu bagaimana seharusnya bermanhaj yang benar atau mengikuti manhaj yang benar. Kalau ini belum dia paham, maka sulit untuk dipahamkan dia menjauhi orang menyampaikan syubhat. Sulit, karena dia belum paham mana manhaj yang benar. Kalau dia sudah paham manhaj yang benar, dia bisa bedakan ini benar, ini salah. Kalau begitu, kita harus memberi pengajaran tentang manhaj yang benar dan mengajak untuk menuntut ilmu. Ya, terutama ilmu tentang akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti pelajari kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad. Tentu yang paling utama kitab Tauhid. Kemudian kitab akidah yang lebih luas. Seperti Usulus Sunnah karya Imam Ahmad. Di situ prinsip-prinsip sunnah. Supaya dia bisa bedakan. Ini yang sunnah dan itu yang syubhat. Dan itu yang bid'ah. Iya. Kalau dia gak bisa bedakan yang itu, sulit. Kita anggap itu salah, dia anggap benar. Karena dia belum belajar. Wallahu alam. Apakah semua orang yang mati akan mendengarkan langkah kaki orang-orang yang menguburkan, baik yang mati itu muslim atau kafir? Iya. Dalam hadis ini kan dua-duanya. Nabi kan menceritakan dalam hadis ini muslim dan kafir. Dua-duanya mendengarkan. Iya. Makanya ada orang berpendapat, entah orang itu masih waras atau tidak. Dia mengatakan ada seseorang yang malaikat munkar dan nakir gak pernah datang. Kenapa? Karena orang datang berziarah gak pernah habis. Jadi dia pikir nanti orang semua pergi, sudah gak ada orang, baru malaikat munkar dan nakir datang. Itu gak seperti itu dipahami. Iya. Bahkan dalam hadis lain, Nabi SAW dan para sahabat masih dikubur. Maka Nabi meminta para sahabat, doakan saudara kalian. Sekarang dia lagi ditanya. Doakan saudara kalian supaya dia bisa menjawab. Karena sekarang dia lagi ditanya oleh Munkar dan Nakir. Kenapa Nabi tahu? Karena Nabi menerima wahyu. Selain Nabi gak mungkin tahu. Iya. Bagaimana kondisi seorang muslim ketika di dunia yang bermaksiat? Apakah bisa menjawab pertanyaan dari para malaikat? Perlu kita takut. Perlu kita khawatir. Jangan sampai kita juga gak bisa menjawab. Kalau kita bermaksiat di dunia ini. Karena dalam hadis tadi, Nabi SAW mengatakan, innal abdal kafir. Sesungguhnya hamba yang kafir. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, al-fajir. Hamba yang pendosa. Maka perlu kita takut, jangan-jangan itu juga mencakup orang yang masih muslim. Tapi yang jelas, azab untuk orang muslim dan orang kafir berbeda, tidak sama. Dan nanti di hari kiamat, orang muslim ini
bisa saja Allah ampuni dia, dan bisa saja dia diazab. Kalaupun dia diazab, dia tidak kekal seperti orang kafir. Jadi tetap saja seorang muslim itu, bagaimanapun maksiatnya, masih lebih baik daripada orang kafir. Iya. Laki-laki adalah tulang punggung keluarga. Namun hati kami selalu berpikiran, bagaimana kalau saya meninggal duluan, bagaimana dengan anak saya dan istri saya nanti? Mohon nasihatnya. Inilah jawabannya. Ini yang kita bahas. Kalau Anda adalah orang yang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjaga anak dan istri Anda. Para malaikat mengatakan, wala tahzanu, jangan kamu bersedih. Maknanya, kamu enggak usah sedih meninggalkan anak dan istrimu, karena Allah yang akan menjaga mereka. Jemaah sekalian, baca tafsir surat Al-Kahfi tentang kisah Nabi Khidir alaihissalam. Allah perintahkan Nabi Khidir untuk membangun pagar, meninggikan apa, menegakkan pagar yang di bawahnya ada harta anak yatim. Lalu Allah jelaskan apa sebabnya hartanya dijaga oleh Allah sampai mereka dewasa, mereka juga Allah jaga, lalu mereka bisa menikmati harta peninggalannya. Allah jelaskan apa sebabnya. Wa kana abuhuma saliha. Ayah keduanya adalah seorang yang soleh. Maka dengan sebab itu Allah menjaganya. Iya. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang soleh di dunia dan di akhirat. Dahulu sangat populer bahwa penghuni kubur yang baru saja dikubur ditanya oleh para malaikat ketika 7 langkah pengantar pergi dan dari pusaran makam. Apa itu ada keterangannya? Tidak ada. Itu namanya khurafat takhayul. Ya. Tidak ada kenyataannya dan tidak ada dalilnya. Iya. Kalau begitu kita sewa orang aja. Ya. Supaya malaikat enggak datang-datang begitu. Apakah boleh bikin kajian atau muhasabah diri dengan membungkus diri dengan kain kafan lalu kita ditidurkan di liang lahat? Saya belum pernah mendengar ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan seperti itu. Maka janganlah kita lakukan yang kita belum ada pendahulunya. Minimalnya itu mengantarkan kepada bid'ah. Kalau itu bukan bid'ah, itu bisa mengantarkan kepada bid'ah. Sebaiknya ikut saja yang sudah jelas-jelas. Pengajaran ilmu, Al-Quran, dan sunnah Nabi SAW. Kenapa kita mau bikin eksperimen-eksperimen yang enggak jelas? Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ittiba'lah, tidak usah mengada-ada. Sungguh, itu sudah cukup bagi kalian. Jadi, dalam sunnah Nabi SAW itu sudah sangat cukup bagi kita. Salah satu arti awliya adalah teman karib. Sejauh apa batasan memiliki sahabat atau teman non-muslim? Bolehkah kita minta bantuan pertolongan mereka? Contoh nebeng kendaraan, ditraktir makan, diberi pekerjaan, dan lain-lain. Jangan jadikan mereka teman dekat atau teman kepercayaan atau teman yang kita cintai. Enggak boleh kita cinta kepada mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ba'dhum awliya'u ba'dhin, wa may yatawallahu minkum fa huwa minhum." Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian, sebagai teman setia, sebagai kawan dekat, sebagai orang yang dicintai, dan sebagai pemimpin kalian. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian kalian. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Jadi, jangan menjadikan mereka sebagai kawan dekat. Iya. Dan masalah-masalah duniawi tidak masalah. Seperti disebutkan dalam pertanyaan ini sebenarnya enggak masalah. Karena ini semua perkara duniawi. Dalam perkara duniawi, kita boleh menerima kebaikan mereka, dan kita juga boleh berbuat baik kepada mereka. Makanya jemaah sekalian, kita harus bedakan antara berbuat baik dengan mereka dan mencintai mereka. Mencintai mereka tidak boleh, tapi berbuat baik kepada mereka boleh. Walaupun itu dengan syarat. Syarat yang pertama, hanya dalam perkara duniawi.
bukan membantu mereka beribadah kepada selain Allah atau membantu mereka mengamalkan agama mereka. Itu adalah kekufuran. Syarat yang kedua, dia bukan termasuk orang kafir yang menampakkan kebenciannya kepada Islam atau memerangi Islam. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi boleh berbuat baik kepada jenis orang kafir seperti ini dalam perkara duniawi. Baik. Bagaimana jika kita telah banyak dosa, namun sudah bertobat, apakah akan mendapatkan azab kubur? Kalau kita sudah benar-benar bertobat, insyaAllah ta'ala kita tidak akan lagi mendapatkan azab, karena Rasulullah SAW bersabda, At-ta'ibu minadzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak melakukan dosa itu. Iya. Yeah. Asalkan bertobat dengan sungguh-sungguh, dengan memenuhi syarat-syarat tobat. Apa yang kita lakukan apabila ada tetangga kafir meninggal dunia? Bolehkah kita ke rumahnya dan mengantar ke kuburan? Para ulama menjelaskan itu tidak dibolehkan. Karena itu bagian dari sikap loyal juga kepada mereka. Itu bagian dari sikap wala kepada mereka. Lagi pula apa manfaatnya? Seharusnya kita datangi dia sebelum mati. Kenapa sudah mati baru mau datang? Sebelum mati kita datangi untuk didakwahi, supaya masuk Islam. Dan ketika dia sakit, boleh kita jenguk. Sebagaimana Nabi SAW menjenguk pemuda Yahudi yang sakit. Lalu Nabi mengajaknya masuk Islam. Alhamdulillah dia masuk Islam, maka dia selamat. Jadi kalau sudah mati terlambat. Iya. Alhamdulillah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kenapa? Masya Allah, syafahullah. Maaf enggak kedengaran, Pak. Enggak usah pakai mic, Bang, enggak kedengaran. Dia paranormal. Ah, paranormal. Pertama, kalau dia hanya murni mijit, tidak melakukan praktek kesyirikan, maka tidak masalah. Kadang-kadang tukang pijit di masyarakat juga dinamakan dukun. Jangankan tukang pijit, yang suka bantu ibu melahirkan kadang disebut dukun juga kan. Tapi itu bukan dukun yang terlarang. Makanya sebaiknya jangan dikatakan dukun. Jadi kalau dia murni hanya pijit, dia mengerti urat-urat, dia paham tulang-tulang, dia kembalikan ke posisinya, tidak masalah. Berarti kita harus pastikan dulu. Dan kita harus tanyakan sebelum berobat. Ini hanya pijit atau ada baca-bacanya? Kalau ada bacaan-bacaannya, apa yang dia baca? Kalau dia hanya berdoa kepada Allah, tidak masalah. Kalau dia baca ayat Quran, baca salawat, tidak masalah. Masalahnya kalau dia baca sesuatu mantra yang mengandung kesyirikan. Yaitu biasanya dia para dukun itu membaca mantra untuk berdoa kepada setan. Nah ini pertama harus kita pastikan. Yang kedua, kalau kita sudah pastikan itu betul-betul paranormal alias orang tidak normal yang sok pintar, para dukun, maka haram kita untuk datang berobat ke sana walaupun kita sakit separah apapun. Lebih baik kita sakit menderita, mati sekalipun daripada melakukan kesyirikan dan kekufuran. Karena kalau cuma sakit fisik, mati selesai. Enggak ada orang sakit setelah mati masih dia rasakan. Sembuh sakitnya, Pak. Mau coba? Ya. Tapi kalau sakit karena dia melakukan kesyirikan dan kekufuran, yaitu sakit di alam kubur, itu adalah sakit yang kekal abadi.
Ini mau pilih mana? Bersabar sedikit di kehidupan dunia ini, atau naudzubillah rasa sakit yang sangat dahsyat di alam kubur, belum lagi di neraka. Iya. Dan Nabi SAW juga berpesan, la tusyrik billah wa in kutita wa hurikta. Jangan kamu mempersekutukan Allah walaupun kamu dibunuh dengan cara yang paling kejam, yaitu dicincang-cincang atau dibakar. Artinya, memilih mati lebih baik daripada harus melakukan kesyirikan dan kekafiran. Iya. Dan tetap optimis, jangan putus harapan kepada Allah, cari pengobatan yang baik, cari pengobatan yang halal. Insyaallah Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah telah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan seringkali jemaah sekalian, itu sudah permainan antara setan dengan dukun. Setan itu mengganggu manusia supaya manusia mau datang kepada dukun. Setelah datang kepada dukun, melakukan kesyirikan, baru setannya pergi, tidak lagi mengganggunya, maka sembuh. Jadi jangan kita jadi korban permainan setan dan para dukun tersebut. Iya. Dan jemaah sekalian, setiap sakit yang menimpa seorang muslim, pada hakikatnya itu adalah kenikmatan. Karena itu adalah penghapus dosa dan peninggi derajat. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.